Anyar Gombong banjir setinggi 30 cm. Ini sudah agak surut. Yang tadi pukul 3 pagi itu setinggi 50 cm. Banyak kendaraan yang mogok dan terpaksa dibantu oleh petugas kepolisian dan warga untuk didorong sehingga lancar perjalanannya dan tidak macet. Ya, hari ini tanggal 15 Maret 2022, Kelurahan Panjatan terdampak banjir dari luapan Sungai Karanganyar. Ada beberapa titik di RW 1 dan RW 3 yang terdampak banjir tersebut sehingga masuk ke beberapa rumah warga setinggi 10 cm. Termasuk juga dari Jalan Raya Karanganyar Gombong terdampak banjir dari luapan Sungai Karanganyar setinggi 40 cm sehingga lalu lintas agak macet, namun sudah diatasi. Ada beberapa petugas polisi yang mengatur sehingga lancar jalan kendaraan yang melewati jalan tersebut. Demikian laporan dari Kantor Kelurahan Panjatan.